Jadi untuk video kali ini gue ingin menyampaikan tentang perihal Battle Pass bulan April ini. Sesuai dugaan gue, gambar yang diberikan di Discord belum sepenuhnya benar. Gue pernah menampilkan gambar yang dimana katanya Battle Pass bulan April ini akan full Rusia. Namun sayang developer berkata lain. Sesuai dugaan gue, selagi itu cuma gambar tanpa adanya official dari developer langsung, tentu bakal berubah. Dan akhirnya berubah juga. Yang terpilih Battle Pass bulan April itu ya Alutsista Laut Korea Selatan. Dan BTW kalau misal kalian ingin tahu full-full Alutsista Korea Selatan di bulan April ini, kalian bisa cek aja di channel YouTube gue ya, karena gue udah nampilin beberapa video panjang di situ.